saja sahabat ya, jerami padi yang sudah mulai melapuk. Ketika ini sawah sudah dipanen, sengaja saya tidak bakar ya, karena dibakar itu akan mencemari polusi udara ya, salah satunya itu, dan akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah untuk nanti ditanami padi lagi. Begitu. Jadi kandungan jerami di sini kan sudah saya sebutkan di video sebelumnya, yang sekiranya 3 bulan yang lalu lah itu hari. Tapi alhamdulillah ketika saya diaplikasikan ke tanaman-tanaman durian, baik tanaman yang lainnya, alhamdulillah duriannya pun pertumbuhannya itu sangat cepat ya. Jadi saya akan sedikit-sedikit terus saya akut ya, setelah gulmanya saya pangkas barusan, dan lalu akan saya timbun lagi ketika sudah mulai lapuk dan mulai mengering ya, agar nanti tanahnya itu tetap lembab dan dapat menyimpan banyak air di dalamnya, sehingga tidak begitu hebat penguapan dan bisa menekan gulma yang akan tumbuh di sekitaran permukaan tanaman durian dan cengkeh dan alpukat yang lainnya. Terima kasih, simak terus videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, Rudian Putra Sahabat. Di sini saya lagi di kebun durian yang sudah saya 2 minggu yang lalu ini kasih jerami, tapi sudah mulai melapuk dan saya barusan dikasih lagi ya jeraminya. Di sini sudah nampak terubus terus, bisa dilihat sahabat ya. Ini untuk durian pelanginya. Ya. Durian pelangi yang berasal dari Manokwari ya, Papua. Jadi saya cek lagi durian bawor. Nah, di sini kan bawor sudah familiar nih. Bawor dengan musangking juga sudah saya tambahin lagi mulsa ya. Jerami, jadi jerami juga sebagai mulsa untuk menekan datangnya gulma baru di sekitaran permukaan tanaman durian di sini. Dan selain itu kan bisa menahan air jauh lebih banyak di dalamnya, agar tidak terlalu sering adanya penguapan ketika di musim panas seperti ini. Tapi ya bukan berarti kita tidak mau menyiram ya, tetap kita harus siram. Dan contohnya ini sudah saya aplikasikan tuh ke tanaman cengkeh juga, bukan hanya ke tanaman durian. Jadi kalau untuk pohon pisangnya, kan di sini kan tumpang sari, sebelumnya saya tanami durian dan cengkeh itu pisang duluan ya. Jadi pisangnya sudah mulai tidak diproduktifkan lagi, dan sekarang saya konsisten terus merawat tanaman durian bawor. Oke, kita cek yang lainnya. Nah, di sini juga, dan ini usia baru 10 bulannya seperti ini, karena pertama langsung diokulasi dan tidak dipindahkan polybag atau tidak dioversak, langsung dikelahankan sahabat ya. Jadi dia cepat, lebih cepat beradaptasinya untuk di lahan, kecuali kan kita untuk dijual. Kalau untuk dijual kan beda, mungkin sama seperti orang-orang tuh disimpan kemudian didongkel ya, di penangkaran bibit seperti itu. Tapi kalau ini enggak, begitu disamcuk atau diokulasi, disisip, langsung dikelahankan dari seedling, tempel ke durian bawor entresnya ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika tanaman jerami, itu kan jerami itu kan sebagai limbah ya. Jadi limbah di sini kan ada manfaatnya untuk bahan dasar organik, karena sangat dikenal lah, mungkin sudah para tahu ya, untuk para petani, khususnya petani-petani yang sudah suhu senior, untuk limbah daripada tanaman padi yang sudah dipanen ya. Daripada kita dibakar kan itu akan menimbulkan polusi udara ya, sangat tidak ramah untuk lingkungan. Tapi alangkah baiknya kalau untuk khususnya para petani, kita aplikasikan aja ke lahan. Jadi bukan hanya untuk tanaman durian saja, tanaman vanili, tanaman pisang, umbi, atau tanaman jagung, kacang, semua bisa. Tujuannya kan supaya tetap gembur. Jadi di sini hanya untuk mengaplikasikan ke budidaya tanaman durian dan bawor saja. Bawor dan tanaman durian yang lainnya gitu. Selagi ada, kecuali tidak ada ya, bisa menggunakan mulsa lain. Karena di sini kan sampingnya sawah. Jadi kenapa tidak harus saya manfaatkan ketika para petani memanen padinya, kemudian si jeraminya ini sudah menjadi lapuk. Nah, dalam pelapukan itu akan dia diproses secara alamiah ya, secara ilmiah sendiri itu akan menjadi kompos ya. Jadi kandungan di dalam jerami di situ sendiri, walaupun tidak seberapa ini ya unsur di dalamnya itu, tapi itu kan sangat esensial sekali, yang sangat vital dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Karena di dalam unsur haranya itu adalah ada nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, dan magnesium juga itu di dalam jerami itu, yang sudah saya bahas ya masalah itu di video-video saya sebelumnya.
Jadi hanya saya memperlihatkan ini contoh pertumbuhan tanaman durian yang di bawah usia 1 tahun. Yaitu hari saya kemarau nanam, tapi babat tidak disiram dan ini selalu bermasalah tanaman durian di sini ketika musim hujan kemarin ya. Sudah saya aplikasikan nih, tapi diaplikasikannya untuk fungisida sudah, insektisida juga sudah, dan alhamdulillah seperti ini. Tapi tak heran ya kalau durian bawor kan biasanya pertumbuhannya itu dia lebih utama ke batang ya. Beda dengan musangking dan duri hitam, dia ke pertumbuhan. Jadi kalau ini perbandingannya, kalau tanaman durian duri hitam itu mungkin jauh lebih cepat lagi daripada ini pertumbuhannya, untuk pertumbuhan ya. Tapi itu juga sih tergantung daripada perawatan kita juga ya. Dan unsur hara itu yang jelas harus kita perhatikan. Karena setiap tanaman itu, apalagi tanaman buah, sangat memerlukan unsur hara yang banyak, terutama nutrisi ya. Itu yang saya alami. Jadi kalau ketika dia masih maksimal kebutuhan unsur haranya kita perhatikan, maka akan menghasilkan buah yang bagus. Sekalipun itu dari indukan ya, tanaman indukannya dari unggulan ya gitu, atau berkualitas. Tapi kalau unsur haranya tidak kita jaga ya, kita perhatikan maksudnya, itu harus sama aja. Jadi tanah itu harus kita sehatkan dan kasih organik kalau ada, kalau bisa ya harus bisa sih sebenarnya ya. Karena organik juga tak buat sendiri, banyak juga yang dijual di toko-toko seperti petroganik ya. Seperti itu kalau rekomendasinya. Dan itu matahari, di atas itu ada durian matahari. Dan bukan hanya durian saja, yang saya tanam di sini adalah alpukat juga di sini. Itu blok-blok ini ya, ada cengkeh. Nah, ini alpukat yang itu hari saya tanam 3 bulan yang lalu, ketika saya melakukan pemupukan dengan pupuk NPK Mutiara, serta mengaplikasikan 1 bulannya kemudian kapur dolomit yang terbuat dari apa dia? Kebo mas ya. Alhamdulillah seperti ini nih, sehat ya. Sehat, belum saya melakukan penyemprotan lagi. Sangat cepat sekali ini pertumbuhannya, lihat. Cuman saya mengokulasinya itu hari adalah tidak tinggi-tinggi. Ya, tidak tinggi-tinggi. Sengaja saya bikin ceper yo. Nah, ini untuk dia durian matahari. Kemarin saya pruning atasnya biar dia tidak terus langsung laju ke pertumbuhan. Dan ini adalah durian bawor nih. Durian bawor itu baru saya tanam juga. Ini mungkin hanya proses. Entah ini mau bagus atau tidak. Seperti ini aja. Ini kan nampaknya kurang sehat ya. Tapi tetap akan saya perhatikan ya. Dan itu adalah tanaman cengkehnya. Sudah semprot. Saya melakukan 1 kali penyemprotan ya. Jadi di sini saya berkebun tidak hanya menanam tanaman durian saja, melainkan cengkeh. Mungkin jauh lebih banyak itu yang saya tanam adalah cengkeh ya. Karena awal saya tanam tuh cengkeh dulu daripada tanaman durian yang bervarietas lainnya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya kok. Kita menanam itu yang penting kan merawat. Sekalipun kita tanam itu tanaman yang berkualitas perunggulan gitu dari luar negeri atau dari lokal sendiri. Kalau unsur haranya kita tidak diperhatikan ya kasihan juga ya tanamannya, dan kita juga sama dengan nungguin pepesan kosong ya gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau menanam ya tentunya harus saring ingat ya ke perhatian kebutuhan tanamannya itu sendiri. Bisa dilihat dari pertumbuhan dia terubusnya bagaimana pertumbuhannya. Kalau dia sangat lambat, stagnan ya kita kasihlah unsur haranya lagi seperti kemarau ya, saat ini kan kemarau tuh. Bagusnya lagi itu organik. Kalau anorganik juga tidak masalah, yang penting kan tanahnya diusahakan selalu lembab. Ketika kita mengaplikasikan pupuk NPK Mutiara Daun untuk pertumbuhan ya. Yang penting tepat waktu, tepat dosis dan tepat hara. Itu yang penting kan dosisnya kalau dari pupuk NPK ya. Kalau dari organik itu kan, organik itu mau banyak-banyak itu pun tak ada batasannya. Jauh lebih, makin banyak tuh makin bagus ya. Yang penting kan kita budgetnya itu ya. Yang penting kita selagi mampu budgetnya ya tidak masalah. Karena di sini semua tuh bekas tanah, lahan padi apa ya, sawah. Jadi tak heran kalau tanahnya itu drop di sini. Makanya saya perhatikan setiap 1 tahun sekalinya itu memperhatikan kapur dolomitnya ya, agar menetralkan pH tanah yang tadinya rusak oleh sifat-sifat kimia dan biologi tanah, serta mikroorganisme yang ada di dalam tanahnya juga tidak bagus. Insya Allah akan saya perhatikan juga untuk kesehatan tanahnya juga, karena sebelum kita menanam, tanahnya sehat, insya Allah tanaman yang lain juga akan tumbuh dengan maksimal. Jadi jika kita apapun yang kita tanam, kalau tanahnya tidak sehat pun tidak akan bagus juga. Ini hanya untuk budidaya tanaman durian ya, akan saya buat judul lah, budidaya tanaman durian bawor. Alhamdulillah sehat nih.
Karena kan sudah saya pruning, kalau tidak pruning kan rimbunnya minta ampun di sini. Rimbun sekali. Sebelum saya melakukan pemangkasan di sini, ranting-ranting kecil, woi rimbunnya bukan main. Jadi kenapa saya tujuannya biar cepat ya ke pembasaran batang utama dan ininya juga, batang-batangnya, agar dia cepat mengeras dan mendapatkan jauh lebih banyak daripada penetrasi sinar matahari ya. Jadi kalau dia semakin rimbun itu tidak bagus. Nah itu bagaimana sahabat, kalau ini kan musim kemarau nih, jadi bagaimana kalau musim hujan ya kan, keadaannya mulsanya seperti ini masih banyak. Tidak apa-apa sahabat ya, kepinggirkan aja sedikit ya, yang penting kan akaran dari permukaan tanaman durian di sini kan kena ya, masih terpapar oleh penetrasi sinar matahari. Jangan sampai sekalipun kita tidak dikasih mulsa di bawahnya, kalau penetrasi sinar matahari itu sudah masuk dan genangan air di permukaannya itu menumpuk ya, tidak mengalir, tidak menyerap, nah itu berbahaya juga. Jadi itu semua tergantung daripada keadaan ya, tergantung daripada perawatan juga, dan tergantung kepada diri kita masing-masing ya. Yang penting kan musim hujan, air ya, drainase harus kita jaga. Dan di sini juga saya buat paritan nih, paritan-paritan di sini banyak nih paritan. Sengaja biar dari sawah orang itu tidak mengalir langsung kemari, agar dia terus lewat aja melalui paritan irigasinya yang saya bikin di sini dengan rekan-rekan itu hari. Dan di sini akan saya tambahin juga karena masih ada kosong, sebelah sana masih kosong tuh. Akan saya tambahin lagi lah sekitar 2 atau 3 tanaman durian, yaitu duri hitam. Duri hitam saya letak di sini, kalau tidak dengan bawor, bawor itu lagi. Bawor kan kalau sudah bagus seperti ini nih, saya sukanya tuh bawor seperti ini. Kalau sudah rimbun seperti ini, saya paling suka lihat bawor ya. Oke, hanya terima kasih ya sahabat ya untuk sharing budidaya tanaman durian bawor. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu bisa menginspirasi bagi para sahabat. Dan nanti akan saya update tanaman durian yang itu hari berbunga 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan akan saya update terus sampai dia berbuah dan panen. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih yang bagi sudah like, comment, share, dan subscribe-nya dan mendukungnya ya. Terima kasih, saya banyak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya, amin. Dan jangan lupa share kalau ada waktu. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua rekan-rekan saya yang sudah mendukung, dan singkat cerita dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, Rudian Putra, khususnya tentang seputaran tanaman durian, cengkeh, alpukat, dan lain-lain. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.